Mantap. Oke. Alhamdulillah. Kan ya. Ya. Wah, Edi. Nggak tahu aku. Suara masuk nih. Bersedia hadir Zoom ini memulai kegembiraan perhelatan 50 tahun kamu boleh jadi untuk menyemarakkan 50 tahun di atas masing ini membangun ruang webinar ya sedikit deh umum di mana saja kita berada bisa mengikuti lomba menurut Putu Wijaya sebagai pemimpin yang terlatih dan dia sekaligus juga volumenya Gandung Pak ya begitu ya. Oke. Putu Wijaya telah menyediakan 10 naskah menurut. Kalian semua bisa memilih salah satunya, terserah. Pelajari betul pesan kami, supaya kalian tepat, persis, dengan benar memainkan menurut itu. Silakan memilih dari 10 menurut itu. Nah, kalian kemudian tampil di depan video, ya, sederhana saja pembuatan videonya bisa dengan handphone. Yang penting untuk kami adalah bagaimana tubuh kalian itu bisa terekspresikan di media di video itu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan juga bagaimana kalian mengekspresikan anggota tubuh kalian, gesture, dan sebagainya. Oke, itu terserah kalian. Itu bagian dari kreativitas gerak kalian. Dan selanjutnya, yang tak kurang penting adalah bagaimana mengekspresikan dialog yang ada di video itu. Ya, tidak ada itu di dalam video. Sederhananya kamera dipanteng gitu ya, terus kalian beraksi di depan kamera itu.
Kalau itu tidak memuaskan kalian, bikin lagi. Sampai kalian merasa mantap betul, barulah video itu dikirim ke kami. Dan tidak ada editing. Tidak ada editing. Semuanya one take. Continuous take. Tidak ada berhenti. Begitu. Itu teknisnya. Batas penerimaan video untuk kami adalah tanggal 30 Juli. Sekali lagi, kalian para peserta monolog ini hanya berdiri di depan kamera. Lagi, Mas. Ya. Situ tidak ada editing. Sekali jadi. Kalau tidak puas, bikin lagi. Nah, yang kalian puas itu kemudian yang dikirim ke kami. Paling lambat tanggal 30 Juli. Begitu. Selanjutnya akan kami seleksi. Nantinya akan terpilih 10 besar untuk babak final. Babak final ini rencananya akan live tatap muka di Jakarta. Tetapi kita harus menunggu dulu kondisinya kayak apa di negeri kita pada saat itu. Apakah pandemi ini masih sangat mengancam atau sudah mulai melandai. Kita tunggu saja. Terus terang kami belum memutuskan nih nanti. Babak final live itu. Belum kami putuskan. Kita semua harus menunggu kondisi pandemi ini kayak apa. Begitu. Nah, sekarang akan saya panggil rekan saya, Ari. Anak muda ini, dia yang menangani seluruh kegiatan lomba monolog. Ya kan kepada kalian teknisnya. Ri. Mas. Bicara dengan para partisipan ini. Terima kasih Mas Nurul. Ya, ditemani Pak Hari. Kanan dikit. Dekat mepet sama Mas Gandung. Mas Gandung geser dikit. Nah, lagi, dikit lagi deh. Oke, terima kasih. Saya ditemani sama Mbak Siti Rukoya. Bisa muncul sedikit, Mbak Siti Rukoya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, itu partner saya tuh. Nah, sepintas saya coba membaca lagi ketentuan umum dan sedikit teman-teman itu sudah membaca ketentuan umum dan naskah-naskahnya. Saya baca singkat saja ya. Yang penting-penting, lomba ini gratis. Dibuka sejak tanggal 4 Juni kemarin dan akan ditutup tanggal 31 Juli. Minimal pendaftar berusia 17 tahun dan maksimal tidak dibatasi. Lomba dibagi menjadi dua babak. Kita kalau yang pada umumnya itu disebutnya hybrid gitu. Kita ingin mencoba melakukan secara virtual dan offline nanti. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Terus tentunya ya ini yang paling penting karena juri kita ada Mas Dildon di sebelah sana, ada Mas Yos sebelah sana, dan ada Mas Gandung, dan tentunya ada Pak Putu Wijaya. Dan mohon maaf, Mas Putu kondisinya itu sedang kurang baik, jadi belum bisa hadir. Terus kriteria penilaiannya itu ada tafsir, total, dan ekspresi, dan penjiwaan. Dan pengumuman babak final nanti akan diinformasikan di Instagram Teater Mandiri dan Instagram Putu Wijaya. Instagramnya putu.wijaya.7731. Final nanti akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2021 di Makara Art Center UI. Dan kita akan, kalian akan memperebutkan hadiah untuk juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2. Dan ini yang paling penting. Jadi
sekali lagi kita ingin mencoba mengkoordinir teman-teman di lomba ini dengan mengkonfirmasi pendaftaran dengan mengirimkan via WhatsApp data diri, nama, asal, komunitas jika ada, dan nomor HP. Dan ini yang paling penting, ketika teman-teman sudah mendownload naskah, mempelajari, membuat video, baru teman-teman mengunggah ke kanal YouTube masing-masing videonya dengan ketentuan judul videonya itu dengan nama itu dengan nama video mana ya saya lupa. Nah, dengan nama video Lomba Monolog 50 Tahun Teater Mandiri _ judul monolog _ nama peserta. Itu yang paling penting biar kita tidak salah menilai gitu lah. Dan setelah teman-teman itu mengunggah video ke YouTube, baru teman-teman mengisi formulir yang sudah yang alamatnya sudah tercantum di poster atau di japrian yang kita sebarkan. Itu ada di http://bit.ly/formulir-monolog/50th-teater-mandiri. Di situ dan di dalam formulir teman-teman akan mengisi nama, daerah asal, komunitas, bila ada, kartu identitas, itu wajib, nomor HP, email, dan CV bila ada. Terus ini yang paling penting, link video di YouTube masing-masing. Kalau tidak punya channel YouTube, itu bisa mengupload di channel YouTube-nya kerabat atau teman, itu bisa. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya atau Mbak Rukoya. Lebih kurangnya terima kasih, nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab dengan para juri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ari. Sekali lagi kalau kalian masih masih merasa kurang informasinya, belum kalian tangkap sepenuhnya, silakan langsung menghubungi Ari atau Rukoya. Itu mereka sudah ada tuh channel untuk berhubungan dengan. Baik, sekarang selanjutnya ada dua rekan saya, Yose Rizal Manua dan Bidon Nies. Mereka akan berbicara kepada kalian, pada kita semua, apa itu monolog? Lebih spesifik lagi, apa itu monolog versi Teater Mandiri? Versi Putu Wijaya. Mereka akan menjelaskan itu. Ya, dari saya cukup sekian. Silakan, Yose Rizal. Mulai kamu. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Hari. Maaf, belum ada suaranya. Suara belum masuk. Baiknya di-mute, Mas. Ya. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih, Mas Gandung, Ari. Sebelum saya bicara tentang monolog, saya akan menyampaikan dulu tentang naskah dari Putu Wijaya. 10 naskah yang disediakan untuk lomba monolog ini. Putu Wijaya adalah apa? Penulis naskah atau mempunyai konsep menulis atau konsep pementasan yang agak unik ya, yang berbeda dengan kebanyakan naskah-naskah yang pernah
ada gitu ya. Konsep Putuwijaya itu pertama bertolak dari yang ada. Jadi semuanya serba apa minimalis ya. Bahkan untuk memainkan drama-drama panjang pun Putu seringkali menggunakan hanya satu kursi dan satu meja di atas panggung. Selebihnya adalah kekuatan aktor menghidupkan apa perannya ya berdasarkan lingkungan adegan yang apa yang tersedia itu. Karena kursi yang ada di panggung itu, meja yang ada di panggung itu bisa menjadi apa saja apa di tangan Putuwijaya. Ya itu yang harus kita pahami konsep dari teaternya. Kemudian yang kedua, di samping bertolak dari yang ada, konsep dari teater Putuwijaya itu adalah teror mental. Jadi dia itu selalu apa membuat kita terhenyak gitu dengan bentuk-bentuk apa bentuk-bentuk naskahnya ya. Contohnya begini. Kita mengenal ada di naskah itu ada setan ya, kemudian ada apa kemerdekaan dan banyak lagi. Kita jangan terpaku pada kalimat yang ada di situ, tapi coba apa telusuri kedalaman dari apa dari kata-kata yang ada di naskah itu, karena semua kata-kata atau kalimat-kalimat yang tersusun di dalam naskah Putuwijaya itu mempunyai sayap-sayap yang apa yang mengandung hal-hal yang tidak terduga. Jadi kita coba menggali itu. Nah, cara menggalinya bisa juga nanti coba lihat di apa bisa melalui Facebook-nya Putuwijaya atau melalui YouTube ya, coba cari seperti apa itu apa bentuk dari apa teater mandiri itu atau konsep dari Putuwijaya menulis itu perlu apa didalami supaya pertunjukan nanti menjadi kaya gitu ya. Kemudian ada hal unik lagi yang ketiga adalah anekdot. Jadi Putuwijaya itu apa suka sekali atau senang sekali dengan anekdot. Jadi ide dari pertunjukan-pertunjukan atau ide dari tulisan-tulisan Putuwijaya itu bukan persoalan-persoalan yang besar. Kadang-kadang persoalan-persoalan yang kecil, yang remeh-temeh gitu. Bahkan Putuwijaya sering mengatakan bahwa ide itu dia pungut dari tong-tong sampah. Ya, ide kreatif itu dia pungut dari tong-tong sampah yang dia susun begitu rupa sehingga menjadi naskah yang apa yang unik gitu. Contoh anekdot tuh seperti ini. Misalnya ada 4 gambar ya. Gambar pertama adalah seekor burung sedang berdiri sedang apa bertengger di sebuah sumur misalnya. Kemudian di gambar kedua ada seekor kucing yang sedang mengintai burung itu. Kemudian gambar ketiga, kucing itu menerkam burung. Burung itu terbang dan kucing itu jatuh. Ya, nah ketika kucing itu mau jatuh ke dalam sumur, kucing itu pegangan ujung dari gambar misalnya. Seperti itu. Jadi kejutan-kejutan seperti itu adalah sumber inspirasi dari Putuwijaya. Saya beri apa contoh yang lain lagi misalnya. Ada seseorang dia apa berjalan di pinggir jalan, dia mabok gitu. Dia mabok terus polisi melihat dia mabok, kemudian polisi itu mencoba membantu dia karena dia terjatuh gitu. Dia dibantu oleh polisi, kemudian orang itu ditanya sama polisi apa kamu rumahnya di mana, ayo saya antar. Akhirnya mereka berjalan ya, polisi mengantar orang mabuk itu apa pulang gitu.
Nah, di tengah jalan, ketika mereka sedang berjalan, ada mobil lewat. Mobil itu membawa kulkas misalnya. Nah, dia orang mabuk ini mengatakan, nah, itu kulkas itu akan diantar ke rumah saya tuh, katanya gitu. Terus mereka jalan lagi. Terus mereka lewat di sebuah rumah gedung yang besar. Kemudian ada apa pintu gerbangnya terbuka dan ada mobil Mercy, mobil bagus masuk ke dalam gedung itu dan apa berhenti di depan gedung itu. Kemudian si pemabuk itu mengatakan kepada polisi, "Nah, itu mobil saya." Kemudian ada laki-laki keluar dari mobil itu, terus dia bilang, "Nah, itu saya," katanya gitu. Seperti itu, sehingga terus polisi ini ngelihat orang ini makin nggak karuan, terus ditinggal gitu aja sama polisi itu di depan apa di depan gerbang gedung yang besar itu. Nah, seperti itu. Jadi kejutan-kejutan seperti itu apa bertebaran di lakon-lakon apa Putu Wijaya. Jadi coba di apa didalami hal-hal seperti itu. Kelihatannya kalimat-kalimat sederhana, tapi sebetulnya ada sesuatu apa di balik kalimat itu. Nah, kalau ingin apa pertunjukan Anda kaya, Anda coba pelajari hal-hal seperti itu melalui apa lakon-lakon yang 10 lakon yang disediakan untuk lomba kali ini. kemudian tentang monolog ya. Di dalam maaf. Ada kucing mengganggu. Ada kucing yang selalu minta dipangku. Ya. Kucing kalian. Ini kucing manja sekali. Namanya Warta. Warta kucing kalian. Nah, tentang monolog ini, ya, kita semua pada hakikatnya sudah mengenal, tetapi di dalam naskah 10 naskah yang ada ini ada apa 1-2 monolog yang tokohnya itu pertama sebagai apa narator pencerita, kemudian ada tokoh si aku, kemudian ada tokoh-tokoh lain yang juga harus dihidupkan itu ya. Nah, bagaimana menyiasati itu semua secara apa minimalis, kalau tidak salah ya, hanya satu kursi dan satu meja, karena panitia hanya menyediakan itu nanti ya di dalam apa ketika virtual langsung itu hanya disediakan satu kursi dan satu meja. Jadi boleh dipakai, boleh juga tidak kursi dan meja itu. Saya kira kita semua tahu apa itu monolog ya, adalah apa permainan satu orang ya, bagaimana seorang itu ya masuk ke dalam perannya, kemudian menghidupkan perannya ya dengan apa, dengan suara yang cukup terdengar ya, menghidupkan kalimat dengan apa vokal yang terlatih misalnya. Nah, semua itu nanti apa merupakan satu kesatuan yang utuh ketika apa seseorang mempresentasikan diri atau mementaskan monolog yang mereka pilih ya. Ada konsep lain dari Putu Wijaya ya, bahwa teater Putu Wijaya atau pertunjukan-pertunjukan Putu Wijaya bukan sekedar drama ya, bukan sekedar sandiwara, tetapi juga ada yang namanya konsep tontonan, seperti kita melihat apa di dalam pertunjukan-pertunjukan tradisi pada umumnya ya. Kalau kita apa menonton lenong di kampung atau apa ya, tontonan ya, seperti itu, konsep seperti itu yang juga harus coba di apa dikulik, digali oleh apa oleh peserta supaya pertunjukannya tidak sekedar apa, tidak sekedar drama atau tidak sekedar semacam sinetron gitu ya, tapi apa
lebih apa lebih luas dari itu pengertian dari apa dari pertunjukannya. Saya kira sementara itu dari saya. Mungkin nanti dari tanya jawab kita bisa berbicara lebih luas ya. Berikut ini saya serahkan kepada Indon ya untuk apa menambahkan berbagai hal yang berkaitan dengan lomba monolog 40 tahun Teater Mandiri. Silakan Indon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan peserta monolog. Di dalam pertemuan ini kita menganggap lebih kepada silaturahmi. Di saat masa COVID kita masih bisa ketemu, alhamdulillah. Kebetulan saya di sini dipercaya untuk terlibat jadi juri di dalam ajang monolog 50 tahun Teater Mandiri. Tadi Mas Yo sudah banyak menyampaikan apa itu monolog putu, terutama konsep putu ya tentang teater putu. Saya kira penting itu setiap peserta harus juga belajar apa sih Putu Wijaya itu. Jadi akan lebih memudahkan ketika nanti mencoba mendekati naskah karya Putu Wijaya. Saya kira akan lebih memudahkan, nggak ada salahnya gitu. Nah, Mas Yos sudah banyak menjelaskan konsep bagaimana Putu di dalam sebuah repertoarnya selalu mengacu pada sebuah tontonan, teror, dan berangkat dari apa yang ada. Saya kira itu bagian-bagian. Yang terpenting buat saya, tantangan bagi seorang aktor, saya kira penting betul harus meneliti, mengabati mentalitas karakteristik dari tokoh-tokoh yang akan dibawakan. Saya kira ini persoalan mentalitas manusia di Putu Wijaya memang sangat khas ya. Sangat khas. Boleh dikatakan rata-rata mentalnya miring semua gitu. Saya kira bagaimana itu harus dipresentasikan, harus ditafsirkan, harus dimainkan. Nah itu yang kemudian bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik, saya kira. Gitu. Nah, persoalan tontonan ini menjadi penting dalam kredonya Putu Wijaya itu, teater sebagai sebuah tontonan itu, dalam upaya teater berfungsi untuk menyampaikan sesuatu dan menghibur masyarakat, tapi dalam tanda kutip H besar ya. Nah, saya kira ini tugas aktor bagaimana bisa menjinakkan karya-karya Putu. Saya kira penting sekali bagaimana mempelajari tentang karakteristik mentalitas manusia yang ada di dalam Putu. Saya kira kalau itu bisa sudah dipahami akan menarik. Karena di sekitar kita itu banyak anekdot ya. Referensi untuk manusia-manusia dalam naskah Putu itu ada di sekitar kita. Di mana saja di Indonesia ini sebenarnya, di Jakarta, di Betawi, di Jawa, di Sunda ada manusia mentalitas yang seperti itu. Nah, itu menarik sebetulnya. Bukan sesuatu yang jauh dari kita sebetulnya. Dan persoalannya di dalam lomba monolog, apalagi sebelum final, peserta itu harus merekam. Karya itu direkam lewat video. Sebetulnya rekamannya itu persis seperti kita pentas di panggung, terus direkam, dipanteng gitu. Jadi tidak cut-to-cut atau diedit gitu. Jadi dia live gitu. Diambil. Nah, kenapa seluruh badan harus kelihatan gitu? Seperti kita nonton di panggung, aktor akan terlihat seluruh aktivitasnya, ke seluruh tubuhnya kelihatan, gesturnya, movementnya tuh kelihatan. Jadi diupayakan kamera harus menyesuaikan ruang gerak itu, jangan sampai tidak terlihat oleh gambar ya. Di kamera tidak terlihat. Jadi seperti kamera dipantengkan saja. Tidak ada cut-cut atau editing, saya kira. Persis kita nonton teater. Nah, ada poin-poin yang menarik. Bagaimana di dalam memainkan mentalitas tokoh-tokoh karakteristik yang ada di Putu itu, mau nggak mau, ya, saya kira spontanitas itu menjadi penting di dalam menjinakkan teks itu.
spontanitas menjadi penting gitu. Nah, bayangkan saja misalnya aktor-aktor yang kurang persiapannya atau mereka hanya taat kepada teks terus kemudian menghafal betul, agak sulit sekali rasanya untuk memainkan Budi Wijaya. Mereka harus sudah selesai hafalan gitu. Jadi kalau yang dadak-dadak kan agak sulit sekali gitu untuk menguasainya itu. Nah, saya kira spontanitas masuk menjadi satu kunci yang penting di karya Putu. Memainkan karakter mentalitas karakter manusia Putu itu perlu teknik spontanitas. Perlu juga teknik improvisasi. Artinya improvisasi dalam pengertian bukan berarti lari dari naskah itu, saya kira. Sesuai dengan setting kultur kita, kan orang Jawa, orang Betawi punya setting yang sebetulnya bisa diadaptasi. Saya kira kalau kita mau merujuk kepada teater rakyat itu sebetulnya sangat dekat sekali ya, kenakalan-kenakalan yang ada di Putu Wijaya, saya kira. Nah, intinya adalah sebuah tontonan adalah komunikatif. Pertunjukan itu komunikatif. Pertunjukan yang komunikatif adalah pertunjukan yang tidak sampai orang menjadi bosan, menjadi tidak terikat, menjadi malas untuk menyaksikan. Bagaimana menumbuhkan daya komunikasi yang baik gitu. Ya artinya harus dikuasai daya spontanitas, memainkan tokohnya, terus juga penghayatannya, vokalnya, segala macam gitu. Nah, intinya adalah komunikatif gitu. Karena di final ini kan live. Di final itu live. Akan beda mungkin ya ketika direkam terus ketika live gitu. Ada penonton. Walaupun mungkin dalam kapasitas terbatas gitu. Jadi saya kira di dalam persiapan monolog memang betul-betul monolog memang betul harus serius seperti kita menyiapkan sebuah pementasan tunggal itu. Saya kira. Nah, saya kira aktor akan bersaing bukan pada kemampuannya sebetulnya saya kira. Pada usaha sejauh mana di dalam proses kreatifnya saya kira itu ya. Proses kreatifnya, nah itu akan menentukan gitu. Proses kreatifnya, proses kematangannya, bagaimana keterampilan keaktorannya itu akan diuji betul. Nanti akan terlihat betul tuh. Gitu. Saya kira masih ada waktu sekitar berapa, 1 bulan 2 bulan ya untuk final. 1 bulan lah kurang lebih itu lumayan lah dengan naskah yang seperti itu. Yang penting seorang aktor tampil di atas panggung punya daya sikat, punya daya pukau, ya itu pastilah kalau targetnya adalah menang ya, saya kira. Daya pukau, daya sikat bukan berarti sensasional, tapi berakar pada substansi naskah ya. Nah, daya tafsir saya kira masing-masing peserta memiliki punya tafsir sendiri. Artinya tafsir bukan berarti tidak mengacu pada naskah. Hubungannya barangkali dengan setting sosial, kultur yang berbeda, adaptasi, bisa saja itu. Itu bagian dari kreativitas masing-masing. Tapi bagaimana menjinakkan karya itu, menjinakkan teks, menjinakkan karakter, terus kemudian bagaimana terampil di dalam mengkomunikasikan karya itu di depan publik. Saya kira juri yang paling representatif adalah penonton. Nanti ya. Kita hanya salah satu dari juri ini hanya 3 dari sejumlah penonton, saya kira. Nah, akan terlihat. Gitu. Ya, saya percaya bahwa peserta ini bukan, saya menganggap orang-orang yang sudah punya latar belakang keaktoran bagus ya. Saya kira sudah banyak mengenal tentang Budi Wijaya. Saya kira sudah, apalagi di Jawa sudah sangat akrab gitu. Dan juga tidak ada salahnya juga bagaimana kita mencoba mengeksplor lagi referensi yang ada. Ada poin-poin yang tadi disebut Mas Yos. Terus juga kalau saya menitik beratkan kepada mentalitas manusia Putu di dalam naskah ini itu penting sekali. Terus secara teknis bagaimana menghidupkan itu dalam waktu 1 bulan. Intinya adalah bagaimana teks harus dikunyah dulu, persoalan harus dikunyah dulu, harus fasih. Jadi harus
pasti yang akan mempunyai daya pikat, daya pukau itu orang yang sudah menguasai teks, dan teks itu sudah tidak nampak lagi dalam bentuk hafalan, saya kira itu. Kadang-kadang aktor besar pun, kalau dia kurang sungguh-sungguh berlatih, maka teks yang dimainkan itu akan terasa hafalan. Karena tak ada waktu yang banyak untuk mengeksplor, untuk menjadi milik, mengeksplor menjadi milik, untuk disampaikan gitu. Itu kadang-kadang punya keterbatasan. Nah, saya kira dalam waktu satu bulan ini perlu kerja keras untuk sebuah target, saya kira ya, untuk menjinakkan poin-poin, menjinakkan bagaimana keterampilan membunyikan teks. Itu yang paling penting, saya kira. Kadang-kadang naskah mereka tidak hanya berhenti di tafsir. Setelah tafsir itu kan harus bagaimana menghidupkan. Tidak hanya dipikirkan, tidak hanya ditafsirkan saja, tapi persoalannya bagaimana itu dihidupkan gitu. Nah, ketika dihidupkan itu perlu explore, kan? Perlu explore gitu. Belum lagi ada visi. Jadi setiap aktor juga bebas mempunyai visi tentang karya Putu Wijaya, berangkat dari substansi itu dia punya visi yang mungkin juga dekat dengan situasi sosial dan lingkungan masyarakatnya gitu. Saya kira seperti kita ketahui, Mas Putu itu sangat sangat cair dan sangat terbuka dengan lingkungannya, dengan masyarakat. Dan kalau kita lihat tokoh atau karakter dalam karya-karya Mas Putu itu betul-betul Indonesia banget, manusia Indonesia banget gitu. Manusia, mentalitas manusia yang ada di sekitar kita itu. Tidak sulit mencari referensi itu. Anekdot, segala macam, itu banyak sekali yang tadi seperti Mas Yos bilang, itu banyak sekali yang kita bisa temui di sana. Nah, saya yakin tidak begitu sulit juga kalau semua itu sudah dijamah. Nah, yang menjadi hambatan sekali lagi saya pesankan, ketika tafsir sudah selesai, visi aktor juga bagus, bagaimana visi dia melihat naskah itu, tapi kadang-kadang tersandung dengan hafalan. Hati-hati, hafalan paling penting. Jadi bukan hafalan lagi, bagaimana menguasai itu. Menguasai, sehingga ketika si aktor tampil, tidak kelihatan orang yang apa ya, yang baru selesai hafalan. Nah, di dalam final nggak akan ada yang seperti itulah. Di dalam final itu pasti yang sudah punya keterampilan, sudah punya bobot kualitas di dalam memainkan, menafsirkan, atau menghidupkan karya Putu. Saya kira itu menjadi target yang harus dicapai gitu, di dalam latihan. Dan saya tidak bayangkan dalam waktu sebulan ini tidak kerja keras, maka nanti baru berhenti pada hafalan, saya kira. Kecuali dia memang aktor yang luar biasa, memang sudah kasihan gitu. Saya kira kuncinya adalah belajar, tekun, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, sehingga apa yang diingini Putu, pesan Mas Putu, atau konsep Mas Putu itu akan berbunyi di atas panggung. Saya kira dari saya itu dulu, mungkin nanti kita lanjutkan diskusi. Saya kira itu dulu. Silakan. Terima kasih Dinon, terima kasih Yose Rizal. Seperti yang saya nyatakan tadi, terdahulu tadi, karena ini dalam rangka memperingati 50 tahun Teater Mandiri, lomba monolog ini secara spesifik diarahkan untuk penampilan yang biasa dilakukan dalam estetika Teater Mandiri. Saya tahu tidak sedikit dari kalian belum pernah menyaksikan tampilan Teater Mandiri. Itu bisa kalian dalami dari berbagai sumber. Nah, untuk ini, sekarang sesinya adalah sesi tanya-jawab. Silakan bertanya kepada Yose Rizal, silakan bertanya kepada Dinda. Monolog
atau tampilan teater mandiri itu kayak apa dalam konteks lomba monolog ini? Silakan, kalau mau bertanya silakan. Saya adanya untuk Mas Jos Rizal Manua. Sebutkan namanya dulu, Mas. Nama saya Puku JK. Ya, silakan Pak Pugu. Langsung ya? Oh ya, langsung. Anu Mas Jos, saya tadi kurang paham apa pas nggak memperhatiin yang contoh kejadian kucing tadi. Mohon dijelaskan sekali lagi ya, maaf ya. Ya, anekdot ya. Mas Putu itu senang pada anekdot. Jadi hampir semua tulisan-tulisan Mas Putu apa pengaruhnya dari anekdot-anekdot. Contohnya misalnya begini. Mic-nya kurang dengar. Ya. Naskah-naskah Mas Putu itu apa kebanyakan mengandung unsur-unsur anekdot di dalamnya. Seperti misalnya ada satu naskahnya yang judulnya Jeprut misalnya ya, Jeprut yang baru dimainkan tahun lalu apa di beberapa tempat. Nah, di dalam naskah itu ada tokoh profesor dari Amerika, namanya Profesor Ko dari Amerika. Yang main apa yang memainkan peran itu saya, tetapi saya tidak berbahasa Inggris, saya berbahasa Indonesia gitu. Kemudian yang berbahasa Inggris justru orang Indonesianya, jadi bisa hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam naskah Putu itu, ya. Nah, kemudian tentang kucing dan burung tadi, jadi ini ada empat kotak gitu, empat kotak gambar. Kemudian gambar pertama, kotak pertama, gambarnya itu ada burung bertengger di apa tepi sumur, ya. Kemudian gambar kedua, ada seekor kucing sedang mengintai burung itu. Kemudian gambar ketiga, kucing itu menerkam burung. Burung itu terbang dan kucing itu jatuh apa ke sumur. Tetapi sebelum kucing itu jatuh ke sumur, dia berpegangan kepada ujung dari gambar kotak itu. Jadi gambar kotak itu dia pakai untuk pegangan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu, kejutan-kejutan seperti itu apa bertebaran di naskah-naskah Putu Wijaya, di dalam tulisan-tulisan Putu Wijaya, ya. Nah, bagaimana kita menelisik naskah yang kita pilih itu, mencari arus bawah dari ucapan-ucapan yang tertulis. Jadi menggali arus bawah dari ucapan-ucapan itu supaya kita ketemu keunikan-keunikan yang tidak terduga dari naskah itu. Saya kira itu penting karena seringkali orang terjebak kepada hal-hal luarnya saja, tetapi sebetulnya kata-kata yang ada di dalam naskah Putu Wijaya itu sebetulnya bersayap. Nah, coba menggali itu. Cara menggalinya bisa macam-macam, bisa melalui tulisan-tulisan Putu Wijaya tentang konsepnya berteater, bisa juga melalui apa YouTube ya, coba dilihat misalnya apa bisa dipelajari ya, banyak apa pementasan-pementasan cuplikan-cuplikan pementasan teater mandiri di YouTube bisa dipelajari. Kemudian juga tulisan-tulisan Putu Wijaya tentang apa konsep teaternya itu juga apa banyak sekali di apa di Facebook-nya atau di berbagai apa internet ya, bisa dilihat. Nah, dengan mempelajari apa hal-hal seperti itu, maka kita akan mampu nantinya menangkap
tidak hanya apa yang tersurat, tetapi juga yang tersirat dari apa, dari naskah monolog yang disediakan. 10 naskah monolog yang disediakan itu. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih, Mas Jos. Ya, Mas. Mau tanya dong. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Sebut namanya, Mas. Saya Fadli dari Jakarta. Mas Yose, Mas Tindon, dan teman-teman yang lain, selamat siang, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan selalu berada di para seniman-seniman yang selalu positif. Saya mau tanya soal ini, Mas, tentang teror mental, ya, itu konsep yang saya baca di salah satu buku Mas Putu. Nah, ini konsep teror mental ini sepertinya akan terus sekali bisa bergaung lah, ya, karena terkait sama kondisi yang absurd juga. Dan ini saya minta tanggapannya sama para juri dan yang lain. Terima kasih. Ya, cukup itu saja. Ya, oke. Teror mental tuh begini, misalnya di salah satu apa naskah Putu Wijaya, ya, misalnya kita lihat di naskah apa, di salah satu tulisannya yang judulnya Korban, misalnya Korban. Jadi di cerita Korban itu ada seseorang, ada dua orang datang ke dokter, ya. Kemudian yang seseorang masuk ke dalam apa, ke dalam ruang praktek dokter, dua orang. Kemudian yang satu maju mendekat ke dokter, dia menceritakan tentang orang yang dia bawa, ya. Kata-katanya antara lain, jangan khawatir dokter untuk mengatakan kalau dia gila. Jadi diceritakanlah kepada dokter bahwa orang yang dia bawa itu gila dan kelakuannya aneh-aneh, ya. Kadang-kadang dia apa seperti meraih-raih, ya. Seperti apa mengeruk usus si orang yang bercerita ini dan segala macam hal-hal aneh diceritakan. Nah, setelah itu kemudian apa dokter mengatakan, ya apa, Bapak harus sabar segala macam. Akhirnya, jadi gimana dokter, apa perlu diperiksa lagi nih orang yang saya bawa ini? Kata dokter, ya udah, sekarang ini surat, bawa anak Bapak, apa, bawa anak Bapak keluar, ya, dikasih resep sama dokter. Kemudian dia pergi keluar, tetapi si anak yang disebutkan itu kemudian dipanggil oleh dokter, namanya Benjol gitu, ya, Benjol sini sebentar. Terus dokter berbisik kepada si Benjol, Benjol jaga bapak kamu, sakitnya tambah parah. Udah segitu selesai pertunjukannya. Jadi yang gila itu sebetulnya yang tadi cerita panjang lebar itu gitu. Nah, kejutan-kejutan seperti itu di naskah Putu Wijaya itu apa bertebaran. Kemudian ada cerita lain lagi, misalnya ada seseorang dia apa masuk rumah sakit, semua organ-organ tubuhnya sakit. Kemudian pada suatu hari dokter mengatakan, udah kamu apa, kamu boleh pulang sekarang. Nah, dia merasa sakitnya sudah sembuh dan dokter bilang apa boleh pulang, akhirnya dia pulang. Begitu dia keluar dari pintu rumah sakit, tahu-tahu mati gitu. Nah, gitu-gitu tuh hal-hal seperti itu, apa teror-teror seperti itu bertebaran apa di lakon-lakon Putu Wijaya. Kemudian contoh lain lagi, misalnya ada seorang dukun, dia sedang berdoa untuk mendoakan apa supaya apa selamat keadaan apa yang sakit itu bisa sehat kembali. Dia berdoa dukun itu, tahu-tahu kepalanya ada yang nimpuk batu. Terus dia ngomong, sialan nih, siapa sih yang nimpuk-nimpuk? Habis itu dia berdoa lagi gitu. Nah, apa teror-teror seperti itu apa kejutan-kejutan yang tidak terduga itu yang dimaksud dengan teror. Apa seperti orang lagi tidur misalnya, tahu-tahu digebuk dengan keras gitu, dia terkaget, dia bangun, habis itu ditinggal pergi gitu. Nah, teror-teror begitu di naskah Putu Wijaya itu bertebaran, ya, di cerita-cerita Putu Wijaya termasuk di 10
monolog ini ada hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana menggali itu menjadi sebuah pertunjukan? Begitu? Oke, saya tambahin, Mas. Ya. Ya, saya boleh. Izin bertanya? Izin bertanya. Ayo. Sebentar ya, itu kayak Mas Dengan mau tambahin. Oh, iya, iya. Ya. Saya kira teror mental itu sudah jadi bagian dari konsep penulisan Putri Jaya. Akan lebih mudah ketika kita coba memahami itu, terus bagaimana kita membunyikan itu, membunyikan peristiwa itu di dalamnya, membunyikan karakteristik di dalamnya. Kalau itu sudah bunyi, sudah sampai, maka terjadilah teror mental itu. Jadi nggak perlu kita bingung-bingung teror mental harus apa, harus menyiasati orang supaya shock gitu. Tapi kalau kita tafsirkan benar, kita menghidupkan benar, kita memainkan secara benar, substansinya benar, dan komunikatif itu sudah meneror gitu. Gitu, itu intinya gitu. Akan muncul terornya. Jadi jangan merancang-rancang aku mau neror gitu. Tapi berangkat teror dari itu efek substansi. Ya. Mas. Ya efek. Jadi ya, berangkat efek dari substansi aja. Oke, okay, siap. Kasih. Kasih, Mas. Saya kira itu akan berhasil kalau terornya akan muncul. Saya kira itu. Selanjutnya ya. Izin bertanya. Ini tadi Mas Muhammad Barokah ya? Siapa yang mau nanya tadi? Ridwan. Halo. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Ridwan dari Tasikmalaya. Izin bertanya kepada dewan juri, di kriteria penilaian yang dibuat panitia kan yang dinilai hanya aktor. Yes. Musik, artistik, dan lain-lain itu tidak masuk penilaian. Nah, sedangkan tadi kan dikatakan bahwa lomba monolog ini sedapat mungkin apa ya, basisnya itu estetika teater mandiri. Nah, sependek yang saya tahu, beberapa yang saya nonton itu kan justru estetika teater mandiri itu kan kaya dengan artistik gitu ya. Unsur artistiknya kuat, visual segala macam. Nah, itu gimana? Saya mohon penjelasan lebih lanjut dari dewan juri tentang hal itu. Terima kasih. Ridwan, suara saya masuk? Ya, masuk. Terdengar, Mas, masuk. Saya? Ya, masuk Pak, masuk ya. Ya. Yang penting bertolak dari 10 naskah monolog itu ya. Unsur-unsur visualnya itu bertolak dari 10 monolog itu, ya. Silahkan saja, ya. Memang betul bahwa apa unsur-unsur visual di teater mandiri itu kuat sekali, tetapi semuanya berkaitan dengan naskah yang akan kita angkat, gitu, ya. Bahwa apa unsur visual dari apa dari satu naskah ke naskah lain itu apa berbeda-beda. Jadi silahkan saja, ya. Silahkan saja menggali apa unsur-unsur visual dari apa teater mandiri, tetapi yang diutamakan adalah keaktorannya, ya. Bagaimana aktor menghidupkan cerita itu, menghidupkan naskah yang dipilih, ya. Silahkan, Ridwan. Indon mau ditambahkan? Boleh bertanya, Pak? Tadi yang sudah ya. Raise hand siapa ya? Ya, saya Barokah dari Jogja. Dari Jogja. Mas Ridwan sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya, oke, silakan. Saya Barokah dari Teater Braille Yogyakarta. Di sini ada dua poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama tadi kan dijelaskan mengenai teknis pembuatan videonya itu kan harus natural, tidak boleh cut-cut, editing dan sebagainya. Nah, di sini untuk apa kamera itu sendiri, apakah boleh menggunakan dua kamera, yang satu untuk close up dan yang satunya untuk masternya? Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang kedua, di sini aktor kan
diusahakan agar bisa menghidupkan naskah dari Putu Wijaya yang sudah dipilih. Lah ini karena naskahnya ini kan digital dan saya juga seorang penyandang disabilitas netra, jadi memang benar-benar harus menghafalkan dan memasuki kalimat per kalimat dari naskah itu sendiri. Nah tentunya dalam menghafalkan itu juga butuh proses yang panjang. Apakah dari naskah itu kita bisa mengimprovisasi, artinya memang tidak keluar dari konsep yang ada, kalimat itu tidak 100% sama dengan di naskah, karena kan kalau 100% harus sama plek itu tentunya benar-benar menguras tenaga. Nah seandainya dari naskah itu nanti bisa divariasi, tetap kita menggunakan naskah cerita kalimat dari Putu Wijaya itu, kehumorannya tetap kita bawa. Akan tetapi yang saya maksud di sini tidak saklek sama dengan di bukunya itu, apakah bisa seperti itu dan apakah tidak menyalahi aturan yang ada. Terima kasih, mungkin itu yang saya tanyakan. Ya, cukup ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, kamera hanya satu, ya, tidak boleh dengan dua kamera, ya. Kamera satu dan statis, ya. Diletakkan di mana pergerakan itu, ya, berlangsung, ya. Jadi kamera dipantek di tempat aktor bergerak, ya, hanya satu kamera. Kemudian yang kedua, naskah tidak boleh diganti, ya, tidak boleh dirubah. Kalimat yang ada di naskah itu yang dipakai. Itu memang dibutuhkan keistimewaan aktor untuk mendekatinya, ya, menghidupkannya. Ya, jadi tidak boleh dirubah-rubah kalimatnya. Saya kira itu, Dindon mau ditambah? Tapi juga bukan berarti kaku ya. Mungkin kalau pada tingkatan adaptasi terhadap setting sosial, kultur, sekira itu nggak jadi soal juga. Artinya tidak melenceng kepada substansinya ya. Kadang-kadang bukan berarti merubah ya, bukan berarti merubah teks. Tapi kalau ada upaya beradaptasi dengan kultur lokal setempat, saya kira itu masih toleran kita. Gitu kan. Ini kan masih netral. Bisa saja karakteristik yang manusia di situ bisa saja Jawa, bisa saja Betawi, bisa saja macam-macam kan. Itu memang pada tingkat adaptasi saya kira perlu jadi soal. Yang penting substansi teks naskahnya itu jangan dirubah, jangan hilang itu. Ya Mas, saya kira pada tahap adaptasi budaya misalnya kan, itu penting, nggak jadi soal kalau menurut saya. Asal jangan merubah teksnya, syukur-syukur akan lebih bagus, kalau jelek akan lebih parah gitu kan. Artinya teksnya udah cukup seperti itu, tapi bagaimana beradaptasi dengan lingkungan Anda, lingkungan sosial dan budaya setempat bisa gitu kan. Misalnya kan lebih yang dikejar misalnya lebih mengakrabkan dengan teks itu kan. Mengakrabkan dengan teks bukan berarti menghilangkan teks aslinya. Tapi bagaimana itu menjadi kalimat yang akrab gitu kan. Artinya hubungannya dengan setting budaya lokal misalnya. Tetap bahasa Indonesia kan. Bukan berarti harus dibahasain Jawa atau Sunda gitu. Tapi perilaku, karakteristik ungkapan bahasa itu bisa berbeda gitu, bisa diadaptasi gitu, sehingga nggak lampau jadi formal banget. Saya kira pada tahapan itu nggak jadi soal sih, saya kira yang penting inti teks ya, jangan sampai mengarang itu juga, jangan kaku yang tadi saya bilang supaya Anda tidak kaku menafsirkan teks. Bisa jadi teks itu bisa jadi bahasa aktor sendiri gitu. Jadi bahasa aktor yang hidup di lingkungannya,
melalui teks itu. Gitu. Dalam rangka menjinakkan teks. Gitu. Nah, yang penting substansi teksnya nggak hilang, gitu. Nggak ngarang. Gitu. Ya. Saya kira gitu boleh nggak Mas Yos? Ya kan ya. Gitu. Gini, bahwa apa kalimat yang sama misalnya diucapkan oleh apa etnis Jakarta, kemudian apa Indonesia Timur, kemudian apa Sumatera, Kalimantan akan berbeda satu sama lain, ya, dan itu kekayaan, ya, perbedaan itu adalah kekayaan, ya, teks yang sama misalnya diucapkan dari apa berbagai apa suku yang ada di Indonesia ini akan berbeda-beda ininya apa cara menghidupkannya dan itu menarik ya. Begitu di Indonesia ya iya saya kira ya improvisasi sebetulnya bukan nggak boleh aja improvisasi itu ibaratnya kreativitas ya tapi bukan ya. Berarti membunuh substansi ya ingat itu ya. Ya, itu yang membedakan dari yang lain, saya kira ya. Itu yang akan membedakan ya. Dari yang lain. Artinya yang nggak ada di naskah itu yang kalian harus lacak gitu. itu kan hubungannya dengan visi, kreativitas ya, saya kira itu. Nggak literlek gitu, tapi bagaimana setting juga bisa ditafsir gitu kan. Bisa macam-macam. Dan dengan demikian akan lebih kaya pementasan. Izin ya, termonolog dari berbagai daerah. Oke, silakan. Tadi nanya lagi dari siapa ini nih mas namanya nyambung dari yang pertanyaan barusan boleh nggak iya silakan tadi kan Ridwan Hasimi halo iya silakan tadi kan kata Mas Dindon boleh diadaptasi dengan kultur-kultur yang berbeda ya. Nah, misalnya ada di satu teks itu di naskah yang disediakan panitia, ada satu teks yang di sana ada kata sapaan atau kata panggilan yang itu khas Jawa gitu. Nah, gimana kalau kata itu misalnya gini, ada teks itu ceritanya tentang wayang. Di sana kan di wayang itu ada Romo Semar, ada Petruk Gareng Bagong. Nah, kalau kita adaptasi ke wayang golek, misalnya ke wayang Sunda, kan otomatis namanya jadi berubah. Karena di wayang golek Sunda nggak ada Petruk, Gareng, Bagong, adanya Cepot, Dawala, Petruk. Itu gimana? Boleh nggak? Itu kan sudah mengganti nama gitu misalnya. Tidak hanya dialek, tapi ada kata yang diubah. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, sebentar. Kalau buat saya nggak ada persoalan. Karena substansinya nggak berubah. Gitu. Justru lebih mendekati kepada aktor itu sendiri dia lebih dekat gitu. Substansinya nggak berubah ya Cepot, Dawa, Bagong gitu, Dawala. Cuman karena dia setting sosialnya kan setting kulturnya Sunda ya, wayang golek. Yeah. Intinya kan wayang juga, nggak jadi soal menurut saya. Oke. Okay, okay. Apalagi kalau misalnya ini dipertunjukkan di Tasik, ya pastilah itu harus gitu kan. Saya kira. Itu mungkin akan lebih jujur karena Anda orang Sunda gitu kan. Iya. Yeah. Bagaimana Mas Yos? Ya, tetapi diupayakan teks yang ada, tapi yang menghidupkan itu orang apa Tasik misalnya ya, menghidupkannya akan lain. Cuma kalau bisa jangan Petro diganti Dawala misalnya, tidak begitu Petro saja, ya, tapi mungkin dengan apa, dengan logat Sunda mungkin atau dengan logat Tasik misalnya ya akan berbeda. Karena nanti bisa lari dia kalau kata Petro itu diganti Dawala misalnya gitu. Kenapa Putu tidak memilih Dawala tapi memilih Petro misalnya gitu? Gitu Din, apa? Iya karena jauh nanti. Ya Mas Putu mengacunya kepada Jawa ya. Iya. Nanti Jawa. Kalau misalnya di luar festival mungkin nggak apa-apa saya kira silahkan aja, ya kan? Karena ini apa? Ini lomba mungkin kita apa? Berpegang kepada teks yang ada dulu aja, ya, Dindan. Izin bertanya. Saya mau bacain yang di chat dulu ya, sebentar ya. Mau tanya dulu. Ini saya bacain yang di chat dulu ya, soalnya dia dari tadi sudah bertanya.
ini untuk Om Yos dan Om Dindon, nanti ketika boleh nggak dibahas atau dipaparkan mengenai seluk-beluk persiapan aktor sama aktris, khususnya detail gerak, karena monolog kan bermain sendiri, beda dengan jika tampil bersama-sama. Seperti itu, Mas. Boleh, Mas. Ya. Tidak perlu, tidak perlu dijelas-jelaskan, ya. Biar kita menangkap semua yang dilakukan. Jadi pementasannya saja, jadi nggak perlu dijelas-jelaskan. Tidak perlu diberi keterangan-keterangan. Betul di sana enggak, di sini enggak. Enggak, pengen sama Mimin tadi sih. Dasar. Bibi mangga. Oke, saya nanya lagi, Mas. Iya. Oke, terima kasih. Saya tadi belum memperkenalkan diri, saya Buku JK dari Balai Seni Budaya Jagat Kahyangan Tangerang Utara. Tapi sekarang lagi di Solo ini aku. Lagi PTKM. Mau balik belum bisa. Ini saya mau nanya untuk Mas Jos Rizal maupun Mas Dindon, ya. Saya ini kan lagi belajar nih, belajar monolog terus terang ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Dindon tentang monolog tadi kan pemainnya satu, tapi dia berfungsi sebagai satu narator, yang kedua sebagai aku, kadang sebagai kamu, kadang sebagai dia. Nah, ini saya pengen penjelasan tekniknya. Apakah teknik untuk membedakan ini kapan jadi narator, ini kapan jadi aku, kapan jadi dia, kapan jadi kamu. Itu tekniknya apakah jenis vokalnya itu dibedakan atau bagaimana? Ini saya minta ilmunya ini, minta pejangannya untuk Mas Dindon maupun Mas Jos Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu kreativitas dari masing-masing, ya. Silahkan saja, bebas boleh sesukanya, ya. Mana nanti yang paling tepat kita akan lihat. Okay. Ya, Mas, ya. Oke, makasih. Kalau Mas Dindon gimana penjelasannya? Dindon. Ya, silakan. Masih di di situ justru tantangan kreativitas masih aktor ya, saya kira. Suara, oke, halo, udah belum? Udah ya kan? Ya, saya kira itu tantangan kreativitas aktor ya. Saya kira ada narasi, ada narator, terus ada tokoh satu, tokoh dua, tokoh tiga. Saya kira bagaimana pementasan itu bisa meyakinkan penonton? Saya kira usaha kreatif lah. Gak mungkin kita memainkan dua karakter dengan gaya yang sama gitu. Apalagi ketika dia menjadi narator. Narator itu bisa mewakili diri kita gitu. Tokoh itu mewakili tokoh ciptaan kita kan misalnya. Narator itu bisa mewakili personal pemain itu sendiri. Ya, jadi jelas. Jadi kita bisa melihat ada beberapa itu elementer saya kira ya. Elementer cara bagaimana menghidupkan itu ya, menghidupkan karakter-karakter juga narator itu warna kira, vokalnya bisa enggak Mas, warna apa? vokalnya ya. Bisa enggak ya, saya kira warna vokal ya itu hubungannya dengan karakteristik peran kan, saya kira itu ya, misalnya kita sederhananya aja misalnya kita nonton wayang itu kan monolog sebetulnya, tapi dia memainkan berbagai macam karakter dalangnya. Gawala, Petruk, Gatot Gaca akan beda. Nah, sementara dalangnya tetap dalang. Dalang adalah secara personal dia dalang. Tapi ketika dia memainkan Gatot Gaca atau Gawala, ada upaya menghidupkan karakteristik itu. Ya dalangnya sebagai dalang, sebagai person yang membawa cerita. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Mas Dindan. Ya, mau ada yang bertanya lagi? Saya mau bacain ya. Apakah boleh menggunakan mikrofon eksternal yang terpisah dari kamera, Om? Ya, saya kira suara langsung saja, ya. Tidak perlu pakai mikrofon.
mikrofon kalau kameranya itu lebih baik mikrofonnya di depan kamera, jadi ditangkap apa oleh kamera seperti kita menonton pertunjukan di panggung lah ya pendekatannya itu. Secara teknis kan bisa dilihat dulu ya ketika latihan, ketika ini sudah pas belum suaranya kedengaran bagus nggak gitu kan bisa dicek gitu. Jadi hasilnya sudah ketahuan ketika Anda buat suara itu udah nggak ada persoalan. Jadi memang harus dicek gitu. Gitu. Yang penting jelas terdengar. Saya kira itu. Oke. Okay. Jelas ya Mbak Mas Ari Musapia. Sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah satu kelompok boleh mengirimkan lebih dari satu video? Satu kelompok atau satu orang? Dia bilangnya satu kelompok. Gimana Mas Tegar? Apakah boleh sebelumnya izin bertanya dulu Mas Jose ya. Dan Pak Dindon. Ya. Apakah boleh ketika kelompok saya dari fakultas misalnya itu mengirimkan atau mengajukan lebih dari satu video? Apakah boleh di dalam lomba ini? Boleh, bebas kelihatannya ya. Apa silahkan aja ya. Enggak satu video itu dengan orang yang sama atau orang yang berbeda? Orang ya. Orang beda konsep gitu. Ya, boleh. Orangnya berbeda kan? Dengan orang beda kan? Iya, orangnya beda, Pak. Ya, boleh, boleh. Iya. Artinya. Ya enggak ya, apa-apa artinya. Itu satu kan kampus. Berarti... Satu kampus misalnya mengirimkan 10 orang gitu, boleh aja silahkan. Oh, so, yang dinilai itu bukan grupnya ya, person ya. Oh ya, siap Pak. Sama saya mau tanya satu lagi. Ya. Terkait adaptasi teks, saya mau tanya, apakah di dalam teks misalkan ibu sejati yang sekarang dirubah menjadi ibu yang baik itu kan? Sudah enak ya Pak, maksudnya ketika dibacakan dan dimainkan bisa tidak sampai 15 menit. Nah, tetapi di naskah Zetan, itu kan ketika dimainkan bisa nyaris sampai 20 menit Pak. Nah, saya mau tanya apakah adaptasi ini ada ranah batasannya terkait teks? Soalnya akan sangat riskan ketika misalkan dikurangi gitu loh Pak. Merujuk ke jumlah kan itu boleh dikurangi. Tetapi ketika mengubah dan menambahkan tidak boleh. Dan ketika mengurangi itu menurut saya juga sudah merubah. Karena beberapa teror yang menjadi ciri khas Putu Wijaya itu menurut saya nanti akan hilang ketika misalkan saya mengurangi beberapa kalimat atau dialog di naskah Zetan. Misalkan begitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya. Terima kasih ya. Yang utama adalah waktu ya, 15 menit itu. Jadi boleh dipotong ya, boleh diedit. Tetapi kalimatnya tidak boleh dirubah-rubah gitu ya. Boleh diedit, boleh. Ya. Nah, sekarang bagaimana apa keterampilan aktor mengeditnya supaya errornya itu tetap apa hadir di dalam pertunjukan? Saya kira itu. Ya, yang tidak boleh adalah lebih dari 15 menit. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Jose, Pak Dindo. Ya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah unsur sinematografi juga menjadi penilaian karena ekspresi di panggung tentu berbeda dari ekspresi di kamera. Ya, yang dimaksud di lomba ini adalah kamera itu statis, jadi bukan unsur sinematografinya, tapi pertunjukan panggung yang direkam. Kira-kira begitu pendekatannya. Ya, jadi unsur-unsur filmis hanya menangkap kamera itu hanya menangkap
acting area dari aktor, ya, pergerakan, detail-detail. Nah itu pergerakan aktor itu yang menyesuaikan kepada kamera yang statis itu. Jadi bukan pertunjukan dari bukan film ya, yang jelas ini bukan film, tetapi pertunjukan panggung yang direkam. Seperti itu pendekatannya. Mas Dindon mau ditambahin? Ya, saya kira cukup dari Mas Yos. Ya, mungkin nanti ketika rekaman itu harus diukur aja. Ya, jadi bagaimana mengukurnya? Misalnya ada detail yang mau disampaikan, aktornya mendekat ke kamera misalnya. Diukur ya. Ya. Itu dari latihan-latihan bisa dilakukan. Sudah jelas ya, Mas, yang bertanya itu sekalian menjawab juga pertanyaan Mbak Indah Ayu yang jika kamera tidak statis karena mau menyesuaikan dengan konsep garap. Jadi kita memakai kamera yang statis yang tidak bergerak. Jadi aktornya yang bergerak, bukan begitu ya, Mas Dindo dan Mas? Iya. Yes. Selanjutnya bertanya apakah boleh menggunakan tambahan suara background seperti musik atau sound effect selama pementasan? Silakan, ya, sebebas-bebasnya. Dan apakah itu boleh scoring atau editing? Harus live apa musik tambahan dari editing gitu, Mas? Bebas ya. Bebas, ya, sebebas-bebasnya. Tapi itu tidak dinilai ya, teman-teman? Ya, dia menjadi satu kesatuan di dalam pementasan. Jadi boleh pakai, boleh tidak gitu ya, Pak? Ya. Nah, selanjutnya dari Mas Jordi mau bertanya aspek penilaian lomba ini kan fokus pada keaktoran. Apakah saat recording video monolognya nanti tidak ada kostum, make up atau properti begitu akan mempengaruhi penilaian atau tidak ya? Ya, akan memperkaya ya. Semua unsur-unsur tontonan di luar aktor itu akan memperkaya pertunjukan, termasuk kostum, lighting, ya, setting, semua itu akan memperkaya pertunjukan. Tapi kalau tidak pakai itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, silakan. Oke. Yang harus dipahami adalah bahwa konsep teater putu itu minimalis, gitu ya. Ya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kita membatasi sampai 3:30 ya untuk webinar ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Mas Dindan atau Om Yus, ada teman yang WWA, mungkin dia berhalangan hadir. Mau tanya dia kan perempuan, ini memainkan naskah laki-laki, apakah naskahnya itu boleh dijadikan perempuan? Atau dia harus berpura-pura jadi laki-laki? Kalau naskah itu laki-laki, dia harus jadi laki-laki, ya. Gitu. Seperti misalnya contohnya, ketika Ratna Sarumpait misalnya ya, Ratna Sarumpait memainkan Hamlet, ya, dia jadi Hamlet, tapi dia perempuan, ya Ratna itu, tapi dia jadi Hamlet, dia harus menjadi Hamlet. Gitu. Nah kalau naskah itu tokohnya laki-laki, dia harus jadi laki-laki, walaupun yang memainkan perempuan. Baik. Dinon, ada yang ditambahin? Ya, udah cukup itu. Maaf, boleh tanya ini tanpa kamera? Boleh, siapa dengan siapa ini, Mas? Mas Uki itu. Mas Uki. Itu tentang mikrofon, kan kelihatan sekarang Mas Dindon menggunakan mikrofon tambahan. Nah, mana yang dipilih atau mana yang dinilai? Mungkin banyak yang bertanya begitu. Terima kasih. Mas Yos, jawab dulu, Mas Yos. Ya, aku jawab. Ya, tentunya yang natural ya, yang natural yang akan diutamakan ya.
saya kira mikrofon kan hubungannya dengan rekaman ya, untuk supaya suaranya jelas. Ya, ya, ya. Saya kira nggak jadi soal. Saya kira nggak jadi soal, asal jangan nempel di badan aja kan, gitu, mengganggu acting gitu. Apa-apa. Saya kira. Yang penting kan bagaimana suaranya jelas gitu. Soal live kan lain lagi, kalau live lain lagi gitu kan. Kalau direkam video, bagaimana kita melihat gambar itu suaranya sampai lewat gambar gitu, jelas. Ya kalau misalnya dibutuhkan mikrofon nggak jadi soal, asal jangan nempel di kuping mungkin agak ribet gitu kan. Gitu, cari tekniknya gitu. Saya kira nggak apa-apa juga. Oke, terima kasih. Oke, Mas Uki. Mas Uki agak mudaan ya. Sambil ngopi. Ada lagi nih Om. Jika dalam naskah tersebut tokoh narator, ya. Namun tokoh tersebut dihilangkan, kemudian kalimat informasi serta petunjuk yang ingin diucapkan oleh narator disampaikan oleh tokoh lain, apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus aktornya, ya. Oh, jadi ketika tokoh narator dihilangkan kan ada kalimat narator, tapi itu bisa dibacakan sama tokoh lain enggak? Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Selanjutnya, kan tadi katanya video diunggah lewat YouTube, sedangkan di formulir pendaftaran juga diminta untuk menyertakan video. Itu bagaimana? Apakah harus mengupload dua kali? Di sini saya jelaskan. Jadi diupload dulu videonya di YouTube, linknya baru dicantumkan di formulir. Jadi nggak usah upload dua kali. Mas Muhammad Barokah, seperti itu ya. Untuk Mas Angin yang baru gabung, Juknis dan Juklaknya ada, nanti bisa WA ke saya atau ke Mas Ari. Nomor saya tersebar di poster-poster. Mandiri silahkan di WA ya. Buat Mas Muhammad Farhan, apakah editing video mempengaruhi penilaian? Ada pertanyaan dari Muhammad Farhan, Om. Ya. Apakah editing video mempengaruhi penilaian? Ya, sangat mempengaruhi, ya. Tidak boleh ada editing apa di dalam pertunjukannya, ya. Tidak boleh cut-to-cut. Harus one continuous shot, ya. Baik-baik. Oke. Ada lagi mau bertanya? Silahkan, mumpung masih ada waktunya. Izin bertanya. Boleh, siapa Mbak? Sambil ngopi. Kan nama saya Ova dari Brebes. Iya, Ova. Yang sebelumnya tadi saya tanyakan itu, misalkan dalam satu naskah itu ada dua tokoh, narator dan juga tokoh yang ada dalam naskah tersebut. Nah, misalkan narator itu informasi-informasinya itu disampaikan dijadikan kalimat tokoh lain, tapi tetap diperankan oleh satu aktor. Seperti itu, Pak. Apakah diperbolehkan atau tetap tidak diperbolehkan? Terima kasih. Silakan, boleh ya. Asal aktor itu yang mengucapkan. Yang mengucapkan satu aktor ya. Silakan. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini lagi azan. Ada lagi mau bertanya? Saya, Pak. Silahkan. Satu aktor, biar aja mungkin dia mau apa, narak. Pertanyaan.
Ya, siapa yang bertanya? Saya, Mbak. Siapa, Pak, namanya? Gundaria. Halo, Mbak. Ya, silakan, Mas Bunda. Saya mau bertanya nih, naskah monolog demokrasi karya Putu Wijaya itu termasuk diperlombakan atau tidak ya? Itu saja pertanyaan saya. Ya, tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi saya cari naskah melalui Mas Arif ya. 10 naskah yang diperlombakan. Naskah itu tidak ada demokrasi ya. Oh, tidak ada. Oh ya. Jadi saya nyari informasinya ke siapa ya? Pak Joseri, ke Mas Arif ya, Pak? Ya, boleh, ke Mas Arif atau ke saya. Atau ke Mbak Rukiah ya? Oh ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Ayo, masih ada 3 menit lagi. Silakan. Pak Pugu mau tanya. Enggak, udah cukup. Oh, itu raise hand, kirain mau nanya. Ya, kepencet, maaf. Oke. Okay. Ada satu nih, kayaknya ini terakhir ya yang bertanya. Apa sih premis dari naskah Ibu Yang Baik? Terima kasih. Itu dari Mbak Juar Taras. Maaf kalau salah nyebut. Ya, Mbak Juar, di situ apa tantangan dari kreativitas? Ya, harus apa mencari sendiri premisnya. Kayaknya dari Akademi Teater ya. Jadi ada dicari sendiri ya, Mbak. Mas Uki ada tanyain Mas. Sama Mas Uki mungkin. Ada lagi enggak? Sudah ya, sudah tidak ada lagi. Teman-teman dari Indonesia Timur mungkin. Ada Mbak Dina. Mbak Dina, silakan Mbak Dina terakhir yuk. Ya, terima kasih Mbak Koya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari Jakarta. Sebelumnya mau tanya juga sama Mas Yos dan Pak Dindon. Di sini kan saya mungkin juga ada beberapa peserta lain yang aktivitasnya tidak full berteater atau tidak full berkesenian, tapi juga selingan dengan kerja kantoran gitu kan. Dari tadi pembicaraan kan juga banyak di awal meeting ini kan Mas Yas dan Pak Dindon juga sudah menjelaskan perihal keaktoran dan juga teman-teman sudah banyak bertanya soal teknis untuk lombanya sendiri. Yang mau saya tanyakan tips and trick-nya nih untuk bisa mengunyah naskah itu sendiri untuk lebih dapat gitu ke penjiwaan si aktor. Karena jujur aja waktu saya itu cukup kurang ya untuk latihan bisa dibilang karena kondisi aktivitas sambil kerja itu gitu. Jadi mau tips and trick-nya aja sebagai untuk menjadi aktor yang sesuai gitu ketika bisa mengunyah naskah itu sendiri gitu. Terima kasih. Ya, bisa melalui apa YouTube ya, bisa lihat apa seperti apa pertunjukan teater mandiri, bisa juga melalui tulisan-tulisan Putu Wijaya ya tentang konsep dia apa berkesenian atau bercerita ya, bisa melalui apa Facebook-nya atau buku-bukunya atau media-media lain yang ada di internet ya, apa tulisan-tulisan lain yang ada di internet, bisa dari situ mempelajarinya. Oke, dari saya kira tergantung apa yang mau dicapai gitu.
Saya kira kalau yang mau dicapai luar biasa, latihannya jangan biasa-biasa aja. Gitu. Jadi saya kira minimal intensitas ya, intensitas. Misalnya kita punya waktu dalam, sisihkan 1 jam aja 1 hari. Okay. Misalnya. Tapi intens terus sebulan. Itu juga akan bagus gitu. Nah justru akan menjadi kendala kalau misalnya latihan itu sekarang latihan 2 hari lagi, enggak 3 hari, baru 4 hari lagi, itu enggak konsisten. Jadi pencapaiannya kurang, susah untuk diukur progresnya gitu. Karena ada tahapan-tahapan ya. Misalnya bagaimana kita menguasai karakter, menguasai tek, itu kan semuanya harus apa, tahapan-tahapnya harus butuh waktu gitu. Bayangkan kalau misalnya waktu kita sedikit, nggak akan kekejar itu. Walaupun kekejar, pasti baru sebatas hafalan. Nah, perlunya rutin, walaupun 1 hari atau 1 jam, mungkin 30 menit, tapi intens tiap hari. Jadi kelihatan progresnya gitu. Misalnya 1 jam, dalam sehari 1 jam kita misalnya targetnya apa? Membedah naskah. Terus selanjutnya setelah itu apa? Menghidupkan teks. Itu kan perlu dieksplor. Nah kalau mau capaiannya bagus, saya kira itu intensitas itu penting. Walaupun latihan cuma 1 jam atau 1/2 jam, yang penting kualitatif ya. Itu yang penting saya kira. Nah seperti menyiram sebuah pohonan, kalau intens itu akan lebih bagus. Karena teater kan unik. Sekarang kita dapat ya, mengeksplorasi sesuatu. Begitu kita latih 3 hari lagi, itu kadang-kadang harus kembali lagi nol lagi itu. Nggak progresnya jadi agak kurang gitu. Energinya terutama ya. Saya kira intensitas itu penting bagi seorang aktor. Walaupun latihannya cuma 1/2 jam atau 1 jam. Tapi intens setiap hari. Saya kira kalau target minimal ya yang ingin mau dicapai. Tapi kalau cuma sisa waktu saja, ya jangan berharap kita mendapat hasil yang maksimal. Karena banyak PR-nya kan. Di naskah itu banyak PR-nya gitu. Nah, saya kira itu ya dari saya. Yes. Terima kasih Mas Yos, Pak Dindon. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Kalau masih ada yang belum jelas, oh itu ada tambahan tuh Mbak dari Mas Uki di chat. 3:30. Sudah 3:30 ya? Apa dari Mas Uki apa? Enggak, beliau menambahkan yang tadi untuk Mbak Dina. Nah, apakah ada tambahan lagi dari Mas Yos, Mas Dindon untuk sebelum penutup, sebelum kita tutup? Iya, saya tambah sedikit. Jadi latihan itu seperti tabungan lah, cicil tabungan nih. Bayangkan kalau bayarnya cuma seminggu sekali agak repot. Harus dicicil setiap hari. Walaupun cicilnya itu cuma 1 jam 30 menit. Tapi harus intens. Itu proses tumbuh ya. Karena ketika latihannya banyak tertunda, makanya utangnya akan bertumpuk. Agak sulit bayarnya dalam waktu pendek. Ya, itu aja logikanya. Kira. Mas, iya, sudah 1/2 jam lebih. Oke, terima kasih saudara-saudara. Ini tadi saya nungguin sambil ngopi. Saya sarankan setelah pembekalan ini, kalian duduk merenung, duduk berpikir sembari ngopi. Itu mulai membuat videonya. Ada ratusan partisipan di sini. Bisa lihat. Oh, senang sih. Animonya cukup besar dan ini akan terus bertambah. Oke, sekali lagi mulailah masuk ke dalam pembuatan video. Jangan percaya hanya satu kali. Beberapa kali membuat video sampai kalian betul-betul merasa puas, merasa mantap. Itulah yang harus dipilih. Saya bertiga, saya, Mas Dijan, Don,
kemudian akan mengamati video kalian. Jadi saya cukup itu. Oh ya, kalau dalam teknis pengiriman, dalam teknis pembuatan video, kalian masih mengalami kebingungan, telepon si Ari atau asistennya. Supaya tanya sejelas-jelasnya supaya tidak biru, terutama dalam submit, dalam pengiriman itu. Jangan karena salah kirim, jangan karena salah alamat, karena salah kode, video kalian tidak akan terima. Jangan. Baik, dan saya tutup video sampai ketemu lagi. Ditutup mas. Ya, saya tutup ya. Sampai ketemu lagi. Kami lab. Baik. Foto bersama kali mas di sini. Siapa? Kita foto bersama di satu siapa? Kita foto bersama ya semuanya. Boleh dibuka kameranya. Ya. Kita foto bersama. Kita coba foto bersama ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. 2 lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mas. Yuk ya. Sampai ketemu lagi dan sukses. Bye. Ya, silakan yang mau lift. Mohon pamit, Mbak. Ya, Mas, silakan. Mbak, siapa tadi lupa aku? Oh ya. Rukoya. Mbak Rukoya, mohon pamit. Mari, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dindon. Terima kasih, Mas Dindo, Mas Yos, teman-teman semua. Selamat berlatih. Masih ada 15 menit. Terima kasih, Mas Yos. Mas Gandong. Mas Ari sama Mbak Oya alamatnya di mana ya? Siapa ini yang bertanya? Saya nanya. Sambal limo. Sambal limo. Saya di Ciputat. Oh, di Ciputat ya? Ya, ada di okay. Amsterdam. Mas Yos di tim. Mas Dindon di Teater Kubur, Mas Gandung di tim. Ya. Oke. Okay. Kalau ada yang mau main-main ke Mas Dindon di Teater Kubur di Kampung Melayu, kalau Mas Dindon bisa ke kalau ke Mas Yos bisa ke toko bukunya di tim. Mas. Oke, okay, makasih. Oke, saya stop ya. Itu Bang Awi. Recording stopped. Kalau orang yang enggak paham enggak banyak